dan adik-adik yang ada di rumah, kenalin. Kenalin, aku Faiz dan ini Elmam. Hari ini kita bakalan ceritain satu buku cerita. Ah, masa? Mana bukunya? Bukunya nanti akan ditampilin di situ, Elmo. Oh gitu? Iya. Elmo mau ikut cerita? Boleh. Oke deh, kita buka dulu yuk bukunya yuk. Iya. Tuh, kamu kelihatan bukunya? Iya, kelihatan. Yuk, kita buka. Buka bukunya. Apa nih judulnya, Elmo? Judulnya... Apa? Kak Faiz dong yang bacain. Oh iya, Kak Faiz yang bacain. Oke, judulnya adalah Jarik Adik. Yang ditulis oleh siapa, Elmo? Aku coba baca ya. Oke, kamu coba baca. Aku maju ke depan. Oke, kenapa gitu? Gak kelihatan. Oh, gitu. Penulisnya adalah siapa? Aku gak kelihatan. Kita majuin ya. Oke. Nih, baca. Oke. Itu adalah Ibu Endah Herawati. Iya, penulisnya adalah Ibu Endah Herawati. Ilustratornya Eleanor Grace. Iya, Eleanor Grace. Dan diterbitkan oleh Yayasan. Kita lanjut yuk. Ngapain ya adiknya? Siapa namanya? Oh, ada bapak. Bapak siapa? Bapaknya siapa ya? Ah, katanya bapak, selamat kamu di luar dulu ya, kata bapak. Ngapain? Disuruh nungguin. Bidan datang untuk membantu adik lahir. Wah, mau punya adik? Iya, mau punya adik. Bude membawa air untuk mandi. Untuk mandinya siapa? Adik. Oh iya, untuk mandinya adik bayi. Kamu lihat ada ibu bidan di sana? Iya. Di mana? Itu. Mana? Yang pakai baju putih. Oh iya, yang pakai baju putih. Ya kalau yang bude? Itu yang bawa air di mangkuk. Oh iya, betul. Kita lanjut. Oke, kita lanjutin. Nah, kalau nenek memberikan nasihat untuk... bukan nasihat. Apa dong? Memberikan jari. Oh iya, memberikan jari. Kata nenek, jaga ini ya selamat. Tuh, lihat. Nenek lagi menyerahkan jari. Iya, menyerahkan jari. Lanjut yuk. Lalu, jarik-jarik ini juga untuk adik. Semuanya untuk adik. Kata selamat kesal. Aku juga kesal. Kenapa? Jariknya nggak dibuka. Nggak dibuka? Iya, aku kesal. Karena pengen tahu. Pengen tahu apa? Jariknya biar banyak apa enggak. Oh gitu, pengen tahu jariknya banyak apa enggak. Iya. Coba lihat ya. Oh, ternyata ditinggal oleh Selamat. Ah, aku main saja, kata Selamat. Hah? Ditinggal main? Iya. Ada anak ayam. Oh iya, ada anak ayam. Ada berapa, Elmo? Coba hitung. Satu, dua, tiga. Tiga! Iya, tiga. Terus ngapain ya Selamat ya kira-kira? Oh, awas, ada monster ulat. Ciat! Lucu, kok dia bisa jadi ulat? Karena dibelit oleh jarik. Lucu, anak ayamnya ikut main. Iya, anak ayamnya ikut main. Aku seorang ninja. Siap. Bilang gitu, Selamat. Iya, dia jadi ninja. Kita lanjut ya. Oke. Terbang, terbang, kata Selamat. Tuh. Dia jadi Superman. Keren.
jadi Superman. Eh, ada apa ini? Dia lihat apa? Hah? Apa itu ya? Wah! Hah? Itu ngapain, Selamat? Selamat sedang mendirikan tenda dari jarik-jarik yang dipasang di tembok. Iya, di tembok. Sama apa itu? Kursi. Terus? Terus? Apa ya? Oh, masih ada jariknya lagi. Warna apa itu, Elmo? Warna hijau. Dan? Biru. Ada satu warna lagi, adik-adik. Apa ya itu? Yang ada di bawah itu loh. Warna apa, Elmo? Itu warna... apa ya? Warna pink. Warna pink? Sepertinya iya deh. Benar nggak ya? Kira-kira menurut adik-adik itu warna apa? Nggak tahu. Kok nggak tahu sih kamu? Oh, ada yang marah. Bukan marah, Kak. Apa dong? Bilang apa itu katanya? Selamat! Kok berantakan sekali? Oh, siapa ya kira-kira yang bilang itu? Siapa itu ya? Terlihat bayangannya saja. Lalu Selamat mengintip dari balik jarik-jarik itu. Masih belum terlihat siapa ya yang menegur. Ada Mbah. Oh, tadi yang bilang Mbah. Iya, yang bilang Mbah. Ayo rapikan, kata Mbah. Iya, Mbah. Lalu Selamat merapikan apa itu? Jarik. Eh, tadi kok bunyi gitu? Bunyi gimana? Sret. Bunyi sret. Ya, robek. Gimana nih, Elmo? Gimana kira-kira ya? Enaknya diapain ya jariknya? Oh, tiba-tiba ada suara. Suara bayi menangis gimana, Elmo? Gimana? Gimana adik-adik di rumah? Coba. Gimana suaranya? Owe, owe, owe. Ternyata adik siapa tadi? Adiknya Selamat. Iya, adiknya Selamat. Adikmu lahir. Ayo bawa jariknya, kata Mbah. Apa yang dilakukan oleh Selamat ya? Selamat merapikan jarik-jariknya dan dibawa ke dalam kamar. Ada ayam-ayam. Iya, ada anak ayam. Tapi sepertinya Selamat takut ya. Iya, dia mengintip. Apa? Mengintip. Apa? Mengintip, Elmo. Mengintip. Iya, mengintip. Tuh, mengintip. Ada anak ayamnya masih. Iya, betul. Oh, itu dia adik bayinya. Iya? Wow. Adik bayinya lucu sekali. Tapi dia nggak pakai baju. Iya, dia nggak pakai baju. Gimana dong? Wah, harus segera dipakein baju. Ayo cepet. Ayo kita lihat apakah sudah dipakein baju setelah ini. Ternyata adik bayi itu dengan dibedong, adik akan merasa hangat, Elmo. Oh, begitu? Iya, adik akan merasa hangat dan tidurnya jadi nyenyak. Oh, gitu ya? Iya, tuh lihat. Ma, ketahuan nih. Ketahuan? Kata nenek, kok ini robek? Gimana tuh? Jarik yang seharusnya dijadiin bedong robek. Kemudian dengan malu-malu, Selamat bilang, tadi tersangkut paku. Maaf, Mbak. Gitu, Selamat. Iya. Lalu tiba-tiba, oh, Selamat punya ide. Iya, Selamat punya ide. Coba kita lihat idenya apa. Wah, Selamat langsung berlari mencari apa itu. Wah, cari apa dia? Cari apa ya? Oh, ternyata dia mengambil jarik milik Selamat sendiri. Wah, diapain? Dirapiin dulu, kemudian
dijadiin apa ya? Wah, dijadiin apa? Untuk dijadiin bajunya adik. Selamat bilang, pakai punya aku saja, Mbah. Gitu. Wow, keren sekali. Iya, keren sekali. Tuh, semuanya senang, semuanya kaget kalau itu dikasihkan. Oh gitu? Coba lihat wajah nenek. Iya, nenek senang sekali. Ibu juga senang. Dan ini untuk adik tuh. Lihat, ada apa? Adik bayi. Terus? Selamat. Terus? Ibu, semuanya tersenyum senang. Iya, semuanya tersenyum senang. Itu loh ceritanya selamat yang sedang sedang apa tadi? Ayo. Sedang main jarik. Iya, sedang main jarik. Jariknya diapain? Dipakai terbang. Dipakai terbang. Terus selamat, selamat ngapain? Selamat itu loh main sama ayam. Iya, main sama ayam. Terus kira-kira tadi selamat melakukan apa? Itu jariknya sobek. Jariknya sobek. Terus selamat ngapain? Dia bilang sih. Bilang ke siapa? Ke nenek. Ke nenek. Manggilnya apa? Mbah. Iya, manggilnya Mbah. Tapi selamat dimarahin nggak? Enggak dong. Kan selamat jujur. Oh iya, kan selamat jujur. Itu tadi teman-teman, adik-adik semuanya. Cerita tentang, apa tadi judulnya? Jarik adik. Judulnya jarik adik. Lucu nggak? Lucu. Senang? Senang. Kalau adik-adik di rumah dan teman-teman semuanya senang? Harus senang dong. Iya nggak? Ketemu Elmo soalnya. Enggak gitu. Oh enggak gitu, gimana? Karena harus selalu senang. Wih, harus selalu senang. Oke, terima kasih. Itu tadi cerita dari Kak Faiz dan Elmo. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Dadah.